Meski sedang hamil besar, namun Lesti Kejora nekat berangkat ke Turki untuk merayakan honeymoon sekaligus baby moon. Namun Lesti Kejora tak sendirian berangkat ke Turki, ia ditemani oleh suaminya Rizky Billar, orang tuanya, serta mertuanya. Bahkan tim Leslar Entertainment juga ikut mendampingi Lesti Kejora ke Turki. Tak ingin istrinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Rizky Billar juga mengajak dua orang dokter untuk mendampingi Lesti Kejora selama di perjalanan menuju ke Turki dan saat berlibur di Turki. Karena perjalanan ke Turki juga cukup jauh, yakni memakan waktu kurang lebih 12 jam di dalam pesawat. Dilansir dari Instagram Rizky Billar, ia juga tampak menggunakan kursi roda untuk mendorong istrinya Lesti Kejora. Hal ini lantaran tak ingin Lesti Kejora kelelahan di perjalanan. Dilansir dari YouTube Kobas TV, Sabtu, 23/10. Rizky Billar melakukan segala cara untuk menjaga kondisi sang istri. Satu di antaranya adalah memantau kondisi kandungan Lesti Kejora sebelum naik pesawat. Rizky Billar mengatakan bahwa Lesti Kejora meminum pil anti kontraksi supaya tidak merasakan nyeri selama perjalanan. Persiapannya dengan meminum pil anti kontraksi, supaya perutnya tidak nyeri, kata Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan bahwa dirinya mendampingi Lesti Kejora konsultasi ke dokter sebelum berangkat ke Turki. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Rizky Billar dan Lesti Kejora membawa dokter pribadinya selama di Turki. Dokter gizi pasti dibawa, itu kan berkaitan dokter gizi dan dokter kehamilan, ujar Rizky Billar. Nantinya, Rizky Billar tak ingin Lesti Kejora langsung beraktivitas setelah sampai di Turki. Rizky Billar berharap Lesti Kejora bisa memulihkan kondisinya terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Hal ini lantaran Lesti Kejora baru saja menempuh jarak jauh dalam kondisi hamil. Enggak bisa langsung aktivitas, setelah terbang istirahat dulu sementara, memulihkan kondisi, pungkas Rizky Billar.